Welcome to Pulau 2. Well, akhirnya sampai juga di Pulau 2 Balanta. Ya, lumayan sih dari Lubuk, jauh juga. Ada yang camping juga di sini, tapi kita memutuskan untuk campingnya langsung di sana, di Pulau 2-nya. Mana yang Pulau 2 ya? Ah, ini Pulau 2. Pulau 2 Balanta. Akhirnya sampai juga di sini. Ditawarin camping di sini sih, tapi kita memutuskan langsung ke sana aja deh. Tidak ada kampung juga di sana. Ada resort-resortnya tapi kayaknya kosong. Well, kayak di Hamadi ya, warna pasir ininya, pantainya. Jadi nanti ada tangga yang harus kita naiki di sana. Semoga tidak hujan. Foto-foto dulu. Oke, siap-siap mau menyeberang ke Pulau 2. Bisa. Oke. Iya. Nanti biar nengah berenang. Ombak. Udah bawa antimo. Nengah berenang. Ke sini. Oh, di sana sok hujan. Gak ada ketinggalan, toh? Di bawah ini gak ada ketinggalan, ya? Gak ada. Oke. Pacu. Sok hujan di sana. Apakah kita melewati hujan? Melele. Matang ya? Belum matang. Okay. Jadi bagaimana? Masih bawa merah? Taruh lagi? Masih bawa. Merah sih tidak, tapi masih iyo. Iya. Taruh lagi berarti. Yang lainnya mungkin sudah? Karena kebalik nih. Hah? Oh. Dari tadi babiku. Oh, udah taruh di kulkas? Belum ya? Anu. Oh, alot nanti. Belum kayaknya ya. Tapi struktur. Taruh lagi nggak apa-apa lah. Ini kayaknya kulitnya. Awas, takutnya. Lepas nih ya. Lanjut bakar, belum matang. Panas. Itu lagi. Yang itu lagi. Yang itu. Masih ini. Itu bisa. Karet. Ini usia berapa babi? Biasanya yang bagus tuh usia berapa? Ya, minas, yes. Nah, itu ke. Chef. Enaknya sambil minum apa kalau kayak begini? Coca-Cola. Coca-Cola. Kopi enggak cocok. Jadi cocoknya?
apa-apa lah, yoga. Tapi tidak ada dabu-dabu. Iya. Nengah nggak bikin sambal? Ada. Oh serius? Oh baiklah. Begini kalau tidak makan pakai nasi juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Iya kan. Makan dengan pop mie. Pulau 2 Balentak. Kita kemarin tiba di sebelah sana, kemudian campingnya sebelah sini. Dan sekarang kita naik tangga-tangga ke Pulau 2 Balentak. Ini loh yang lagi viral sih, memang viral ya. Apa? Jadi ikon pariwisata di Banggai, di Luwuk. Tapi ini bukan di Banggai Kepulauan. Pasirnya pasir hitam sama kayak yang di sana, pasir halus. Cuma nggak dapat sunrise karena cuaca dan kita harus menaiki anak tangga. Lumayan sih di sini kalau buat tangga tuh pasti tinggi-tinggi anak tangganya. Saya foto-foto dulu. Oke, sudah naik tangga. Lumayan anak tangganya tinggi tapi sampai di atas nggak terlalu sih. Kayak suara guntur ya. Ini daun liter, jangan buang sampah sembarangan. Ini atau mungkin sampah dari seberang, sayang sekali ada tempat sampah di bawah padahal pasir hitam. Oke, saya semakin ke ujung, mengingatkan saya akan Bukit Tunggu Wiri di Jayapura. Ini pulau-pulau ini banyak sekali yang pantai-pantai pinggir-pinggirnya tapi pasirnya tidak terlalu putih. Nice. Wih, ada kapal tongkang dua nih, bawa apa ya? Batu pijang mungkin. Ada batu, ada rumput, ada pohon, karakter dia tadi. Rumput-rumput seperti ini. Sepertinya mau dibikin dermaga ini kali ya. Cuma enggak tahu kenapa enggak jadi. Oke, naik lagi ke puncak. Resort di situ ya, tapi kosong. Bagus juga sih sebenarnya. Sama yang di sana, di ujung pulau yang di sana. So, jadi sebenarnya kemarin sore itu kami udah menyeberang mau camping di ada di sini dekat bukan di resortnya, di dekat situ ada pantai. Cuman temen ini ada yang rasa aneh-aneh, rasa nggak enak badan, jadi dia minta kalau bisa kita balik. Ya udah, saya yang nggak bisa lihat kasat mata, saya yang nggak bisa ngerasain apa-apa, ya ngikut aja daripada nanti teman merasa nggak nyaman. Iya sih, mereka bilang Balentak ini agak mistis. Cuman memang saya nggak bisa memaksakan kehendak juga sih. Jadi kalau memang mereka minta balik, ya udah akhirnya kita kembali campingnya kembali di kampung sana. Tempat kita parkir mobil situ juga banyak yang camping ternyata, dan ada, memang ada penginapannya juga sih. Wah, ada jalan nih, jalan apa longsor ya? Naik ke atas. Seperti itu. Well, saya belum sampai puncak, sampai di ujung. Tapi memang harus kuat jalannya. Ini kalau harinya cerah bagus banget ini. Atau enggak memang benar-benar sunrise-nya enggak ketutup ya. Cantik. Oke, sedikit lagi sampai di puncak. Foto-foto dulu di sini. Oh, ternyata resortnya banyak juga, saya baru perhatikan. Ada berapa bangunan ini. Tapi memang sepi, enggak ada yang sejak corona udah gak terlalu banyak orang tertarik kali ya.
Tapi ini kalau dieksplor pakai perahu kayaknya boleh juga nih, masuk-masuk ke dalam. Hanya buat ngeliat aja sih. Dan kalau misalnya saat musim kemarau, saya nggak tahu apakah rumput-rumputnya mengering ya, kuning. Oh, ada yang kesini juga. Ternyata sampah, astaga. Padahal tempat sampahnya. Dibuat tangga-tangga lagi ke ujung. Kayaknya bisa sampai bawah ini. Berarti sampai ke resort sebelah mungkin. Tidak tahu berapa anak tangga. Dengan posisi belum makan pagi kayaknya agak... Setelah tadi dari puncaknya, ini mereka ternyata buat tangga-tangga lagi tuh turun ke bawah. Nah kalau diperhatikan, tangga-tangganya itu masih ujung, kemudian ada turun lagi sedikit ke bawah. Saya kurang tahu apakah tangga-tangga turun ke bawah ini nanti yang ke arah resort di bawah. Nanti aja deh di update ya data, ya apa infonya. Ada sedikit, mereka bilang danau ya di balik ini, cuma nggak bisa kelihatan. Danau, kalau lihat dari atas sih sedikit sih danau. Sebenarnya bukan danau mungkin ya, kayak apa ya, air laut yang tertutup begitu masuk, agak masuk gitu. Warna toska. Sayang sih sampahnya. Wah, satu rombongan lagi dong. Berikutnya full. Nanti setengah sembilan baru kami dijemput. Lewati dua lekukan gunung, saya coba jalan lagi ke ini. Ternyata look at this, ini benar-benar kayaknya tangga turun yang ke ini, ke resort di bawah, cuman tidak dirawat, banyak rumput-rumputnya. Danau sebelah sana mungkin, saya kurang tahu deh apa kedepannya mereka mau bikin tangga-tangga lagi untuk bisa melihat danau dari atas, kurang ngerti. Kalau nyusurin ini ke bawah mungkin ketemunya di resort. Nah, belakang resortnya itu ada danau. Tapi teman-teman tidak berminat ke sini. Sih kalau ada teman sih saya mau aja ya. Jadi kita ke sebelahnya gitu, turun ke bawah. Cuma aduh, dengan kondisi rumput-rumput kayak gini enggak lah. Mungkin sebenarnya bagus. Matahari terbit jadi lebih bagus ke foto ke arah sana ya. Juga yang dua rombongan itu aja belum sampai di atas. Memang tangga-tangganya lumayan melelahkan, apalagi kalau kurang tidur. Jadi sebaiknya jangan sampai kurang tidur. Saya sampai di ujung tangga yang atas, cuma memang saya tidak mau turun ke tangga yang coba tangga yang ke bawah ya. Memang pasti itu sampai ke resort sih kayaknya, tapi kayaknya harus masuk hutan-hutan. Kalau memang akan dibuat, nggak mungkin naik ini curam sekali. Harusnya mereka bikinnya mungkin pinggir-pinggir. Tapi memang harus cukup kuat semennya, karena ini tanahnya jenis tanah yang mudah rapuh kali ya. Ini masih, kalau mau dibikin tangga apa atau gue nggak tahu ya. Terlalu curam. Tergantung pemdanya juga sih. Ini ada. Ada kayak kayu apa orang berenang apa apalah pokoknya di situ muter-muter, atau ikan saya kurang tahu. Kalau orang itu nembak ikan mungkin dia harusnya ada perahu di dekat dia, tapi ini nggak ada. Oke, Pulau Dua Balantak. Sempatkan datang ke sini kalau memang ke Luwuk, karena ini jalan darat aja bisa. Sebenarnya kalau menyeberang juga bisa, tapi kita cobain jalan darat. Agak jauh sih memang, 3 jam ya, kalau nggak salah sekitar dari kota Luwuk. Kalau cuaca bagus, dapat sunrise tadi, tapi mungkin pasti panas. Jadi ini ya lumayan sih cuaca-cuaca begini. Danau. Will sih, apakah kita bisa baliknya, kita bisa putar ke situ.
Oh, batu karang pecah. Kayaknya lagi surut ya. Ini juga bisa kali camping di bagian sini. Enggak, yang ini, yang bagian situ ujung. Sampai di atas sekali dia. Mana dia tunggu lama lagi di atas situ, duduk lama. Enggak ada angin kan di atas tengah. Ada tangga turun, cuma saya juga tidak berani. Terlalu berumput. Nanti bisa turun, udah bisa naik. Sayang ya ini tempat resort-resortnya. Eh? Oh, iya ya. Banyak sih sebenarnya kalau mau naik ke hutan kali ya. Sayang, rusak jadi. Lama-lama dimakan rayap kok, kayunya. Kalau dikembangkan bagus ya. Nanti kita camping lagi. Lihat dari jauh kayak pasir putih, ternyata enggak ya. Ada goanya om di sini. Kayaknya ada goa-goa. Bisa camping juga kayaknya. Dia agak tinggi. Iya ya, di ujung sini. Mirip-mirip Bukit Teletubbies lah ya. Oh iya, pohon kelapa. Iya, berarti ada rumah kayaknya. Ada rumah. Itu tuh ada dua kah? Masa salah lihat? Iya, ada rumah nangga. Thank you.
dengan kampung sih.